Surah Al-Baqarah ayat 6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama ada engkau beri atau engkau tidak beri amaran, mereka tetap tidak akan beriman. Mungkin ada yang kata, habis apa guna kita nak dakwah? Ada dalam kalangan manusia sebanyak mana pun bukti dan dalil dikemukakan kepadanya, tetap dia akan menolak. Ini realiti. Manusia yang hatinya telah tertutup, bahkan telah terkunci. Dia takkan terima kebenaran tu. Dia takkan terima nasihat. Cakaplah macam mana pun, itu tidak akan mengubah pendirian dan perbuatan dia. Ini bermakna, jangan kita bersangka hanya dengan kita kemukakan dalil atau hanya dengan kepetahan kita berkata, maka itu sudah menjadi jaminan bahawa orang itu akan terima. Dengan andaian bahawa dia kafir kerana dalil tak sampai kepada dia. Benar, ada sebahagian orang yang itu keadaan dia. Dia dalam keadaan kesesatan kerana kebenaran belum dijelaskan. Tetapi kita kena akui bahawa ada dalam kalangan manusia memang mengetahui kebenaran, tetapi dia tetap degil dengan kebatilan dia. Sebab tu ada ungkapan orang yang degil, jika diberikan 1,000 dalil, dia tetap tidak akan terima. Berbanding dengan orang yang mencari kebenaran, cukup baginya 1 dalil. Benar dengar ke? Saya buat reka-reka je ni. Lebih kurang lah maksud dia macam tu. Jadi maksud di sini kita kena terima hakikat ni. Ada manusia yang macam ni, ada manusia macam tu. Bukan semua manusia tu hati dia memang mencari kebenaran, hatinya baik. Tidak. Ada manusia yang memang hatinya sudah tertutup dan terkunci. Semoga Allah pelihara kita daripada sifat seperti itu.